Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar pawai para atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024 menuju Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo pada Kamis lalu. Pawai dimulai dari gedung Kemenpora di Senayan dengan menggunakan bus tingkat dengan atap terbuka dan membawa rombongan atlet. Rombongan atlet dikawal oleh sedikitnya 2 mobil Polda Metro Jaya dan 5 motor patroli serta pengawal personil kepolisian dan Dinas Perhubungan Jakarta. Dari kantor Kemenpora iring-iringan menuju Jalan Gatot Subroto, lalu Jalan Semanggi, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan berakhir di Istana Negara. Para atlet kompak mengenakan jaket kontingen Indonesia warna putih dan celana putih dengan motif merah. Selain jajaran atlet, dalam pawai ini juga diikuti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Beberapa atlet tampak mengalungi medali. Ada pula yang berbangga menunjukkan medali kepada warga yang menyapa. Warga Jakarta terlihat antusias menyambut pawai atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 ini. Tak kalah antusias, para atlet berkali-kali mengarahkan ponsel ke warga sembari mengibarkan bendera merah putih.